Pertandingan Super Akbar antar tim Persija FC berhadapan dengan tim Konyol FC. Tarik kembali ke belakang. Masih punggawa tim daripada Konyol. Langsung di press. Kembali cutback ke belakang. Nantikan dulu sejenak. Masih para punggawa. Masih ke poros lain tengah jadi Ropi Ramdhani. Masih kembali Ropi Ramdhani. Lebar. Lewat sektor sebelah kanan. Kontrol sejenak. Masih merekan. Masih kembali Konyol. Menangkan lewat sektor sebelah kanan. Masih berbahaya Konyol. Masih Konyol. Lapan tembakan. Dar. 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 Astagfirullahaladzim. Sebuah syuting masih melambung di atas mistar gawang dari Persija FC. Menghasilkan tendangan gawang saja buat tim Persija FC. Walaupun percobaan pertama belum begitu maksimal, tapi paling tidak menjadi sebuah radar bahaya buat lini pertahanan para Persik. Kembali Dedi, kirim Dedi ke depan. Kirim para Yosan. Atau kali ini sudah ada Ise Pinceng, Asam, tarik, ada Babang, masih Babang. Masih Babang, ada Ropi Ramdhani. Pendek kembali umpan dorong, masuk ke poros lini tengah, masih Konyol FC. Lompasi pada sektor sebelah kanan, masih mengedor. Tanpa kompromi seorang Dedi membuang sekut benar walaupun kembali datang lagi tekanan. Masih berkonyol, masih poros lalu lintang tengah, masih backheel. Au, 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 terjadi dulu pelanggaran walaupun tidak disengaja oleh seorang Dedi. Menghasilkan tendangan bebas saja buat tim dapat Konyol FC. Sebuah kesempatan perdana didapat oleh tim Konyol FC. Penjaga gawang daripada tim Persik. Mematkan ajian Sima Aing Sima Maung. Maung lucet Aing lompat. Daripada gabruk Maung. Mending digabruk si Bohai. Kita nantikan tendangan penakluk janda. Bidi. Keceng. Lampat tembak penakluk janda. Ampuh ajian anak, masih gagal menghasilkan tendangan gawang saja kali buat tim Persik. Masih punya gawang patul-patul sejenak. Yosan, lompat si Yosan ke depan yang dicari. AM Sarintong, ada Ropi Ramdhani. Datang ke tekanan, masih Babang, masih Babang. Oh, berhasil dipotong dengan baik menghasilkan kemudian tendangan sudut saja buat tim Persik. Tendangan sudut perdana. Kita nantikan memang tidak jarang gol-gol cantik, gol-gol manis, gol-gol aduhai. Lahir lewat tendangan sudut. Lapaskan umpan manis bermain. Dar. Aw, sedikit terlalu terjadi dorongan. Hingga kembali tendangan bebas dibuat tim Konyol FC. Pendek saja, masih Konyol. Membangun serangan. Lompasi Ropi Ramdhani ke depan. Menekan lewat sektor sebelah kanan. Ada berserang Dedi. Lagi-lagi bola meninggalkan pertandingan. Hingga menghasilkan kembali lempar ke dalam. Tarik ke lingkar tengah kembali Konyol. Membangun serang Konyol. Tarik kembali ke belakang pada seorang center back. Masuki poros dalam lingkar tengah. Coba di press dengan baik kembali. Masih Konyol. Masih Konyol. Long passing ke depan berbahaya. Masih menekan. Masih Konyol. Kontrol sejenak. Berbahaya. Dinyatakan dulu offside. AW2 mengangkat bendera. Hingga kembali tendangan bebas saja buat tim dari Persik FC. Memang kedua kesebelasan mengandalkan serangan-serangan balik, counter-counter attack. Hingga fokus konsentrasi lini pertahanan kedua kesebelasan wajib dijaga sepanjang jalannya pertandingan. Masih Dedi, kirim Dedi ke depan. Masih kembali Ropi Ramdhani. Terjadi pelanggaran oleh Hadi. Hingga kembali tendangan bebas saja. Masih kembali tendangan bebas buat tim dari para Konyol FC. Lagu sebuah shooting. Masih Ropi Ramdhani. Dan Arbaya. Lagi-lagi tarikan. Menghasilkan kembali tendangan bebas saja. Kita nantikan Budi Kecei Lop Lop Lalapkan Dadatkan Bebaskan
Tetapkan, lepaskan tem makan. Dadar. Masih membentur pagar hidup. Bola liar, bolosong. Datang lagi jajah Juwanza. Pendek kembali dorong, lebar lewat sektor sebagai dicari. Masih kembali bangun serangan kembali. Asam, masih asam. Dicuri dengan baik kembali. Masih lilip. Tangan pada konyol, masih konyol. Masih dicuri oleh Asam. Terjadi dulu pelanggaran dilakukan Asep Simanjuntak tadi hingga kembali tendangan bebas saja. Buat tim Persik FC masih kembali Hadi. Masih Hadi menurut 1-2-3 langkah ke belakang Hadi. Kirim Hadi ke depan. Masih kembali tanduk dengan baik kembali. Masih menekan, dorong. Masih dicuri dengan baik kembali menekan kembali umpan trek. Dipotong dengan baik kembali Asep Simanjuntak, dorong. Masih kembali bangun serangan. Pendek kembali menekan. Masih ke porsa lingkar tengah. Cutback kembali. Dorong. Masih menekan kembali jalan juga jam lebar. Lewat kembali sektor sebagai dicari. Baca pemain gedor. Lagi-lagi kalah setengah jalan. Masih kembali Persik. Berbalik belakang Persik. Dicuri dengan baik. Pendek kembali, masih kembali ke serangan. Umpan dorong ke lingkar tengah, lebar pada sektor sebelah kiri. Masih kembali tim konyol. Lah berhasil lipatan dengan baik oleh Reddy. Dorong pada Asam, masih Asam. Masih menekan kembali, gagal di tengah jalan. Masih kembali tim konyol FC. Pendek kembali. Umpan dorong ke depan, dicuri dengan baik Reddy. Kirim, I'm Selintong. Mas Selintong, kirim bising-bising. Dipotong dengan baik kembali. Tarik ke tengah, melebar. Lewat kembali sektor sebelah kiri. Masih kembali bangun serangan. Tarik kembali ke tengah. Masih kembali 1-2-1 kombinasi. Hentikan lu sejenak. Melebar, wingback sebelah kanan. Masih konyol lepci. Tarik kembali. Wantas. Masih kembali konyol. Coba menggedor. Gedor. Masih berbahaya. Terjadi dulu pelanggaran. Ini kembali tendangan bebas saja buat tim Persik. Masih kembali Dede. Kirim Dede ke depan. Masih Babang. Masih Babang. Pendek kembali menekan. Masih berbahaya kembali. Persik umpan trek berbahaya. Berhasil dulu dibuang ke lapangan tendangan sudut saja kali ini. Buat tim Persik FC. Kita nantikan kembali sebuah kesempatan didapat. Akankah coba dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Umpan manja. Lampaskan umpan manja. Down. Dibuang kembali ke lapangan. Tendangan sudut kembali saja buat tim Persik FC. Tendangan sudut ketiga kalinya buat tim Persik FC. Cager. Kembali man to man marking, zona marking diterapkan oleh lini pertahanan dari tim konyol FC. Kita nantikan kembali modus 1-2-3 langkah belakang. Lampaskan umpan manis. Terlalu depan. Ah, kembali. Sayang, usahanya gagal. Bola menghasilkan oleh tendangan kawan saja buat tim konyol FC. Masih kembali bola dari Jan Juwansa. Kirim umpan ke depan, lebar. Kontrol sejenak. Dipatahkan dengan baik kembali. Ada Hadi. Masih Hadi. Dorong pada Yosan. Masih Yosan. Lompat di Babang. Lagi-lagi salah pengertian hingga bola ke lapangan lempar ke dalam kembali saja buat tim konyol FC. Tarik pada Jan Juwansa. Masih Jan Juwansa. Dorong ke lingkar tengahnya dicari. Masih menekan kembali. Berputar-putar sejenak. Tarik kembali. Masih menekan. Lewat kembali sektor sebelah kiri. Tarik lagi ke lingkar tengah. Asep Simanjuntak melebar. Lewat kembali sektor sebelah kanan. Dicuri dengan baik oleh Babang. Masih Babang menekan. Masih Babang. Masih Babang bekerja. Berjuang sendiri sebelah kiri. Masih Babang. Masih Babang umpan trek. Lagi-lagi gagal. Namun kembali bergelombang. Serangan dibangun tim Persik. Gagal dicuri dengan baik tim konyol. Masih konyol.
Darah para wingback sebelah kiri. Masih menekan kembali ada Setong. Ada Sepsipan Juta. Masih dorong. Duel HD. Masih menekan. Konyol. Umpan. Ada Dede. Pendek lagi pada Asam. Masih Asam. Dorong. Masih kembali. Umpan. Alfieri tadi. Dipatahkan dengan baik kembali. Membangun serangan. Dorong. Lebar lewat sektor sebelah kanan. Masih cukup seimbang lini tengah dari kedua kesebelasan. Kembali Konyol. Menata serangan. Lompasi merupakan berbahaya. Dau. Ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang. Basiari. Yosan. Daura pada Asam. Basi Asam. Membangun serangan Asam. Masih Asam, kiri pada Babang. Ada Janjan Juansa. Menekan kembali Konyol. Lagi-lagi dicuri dengan baik ke tim Persik. Babang. Pindah posisi pada Asam. Dicuri dengan baik kembali. Masih Konyol. Bangun serangan masih ke poros lain dengan tengah. Melebar. Lewat kembali sektor sebelah kiri. Masih menekan. Umpan orang berbahaya. Coba menggedor. Terlalu deras laju sikut bundar. Hingga bola meninggalkan pertandingan. Masih kembali skor gedeng 0-0. Dede. Kirim Dede ke depan. Alfieri Yalizari. Ada SFC 4 juta kepada Alfieri. Babang. Lagi-lagi bola terlalu deras meninggalkan pertandingan. Hingga kembali bola keluar pangkat tendangan gawang buat tim Konya. Forlat. Masih kembali. Tarik kembali Asep Sivan Juta. Membangun serangan. Dorong kembali. Kembali kolaborasi satu dan dua. Alfieri. Lepas ke tembakan. Terlambat kembali. Berbalik lagi menekan. Masih kembali Konyol menjelajah lewat sektor sebelah kanan. Masih Konyol. Tarik saja. Kembali kombinasi. Tiki-taka. Umpan ke depan. Berbahaya. Ada Dede. Berhasil memblok dengan baik kembali. Dorong. Bola ke lapangan lempar ke dalam kembali saja. Bola dihadapi oleh David. Masih umpan ke depan. Dicuri dengan baik kembali umpan orang Babang ke depan. Bangun serangan. Lagi-lagi terjadi perebutan lingkar tengah. Masih berbahaya. Tipis-tipis saja Asam. Sasiki korek. Ayah Sasiki korek. Menghasilkan kembali tendangan bebas saja buat tim Konyol FC. Masih SFC Manjuntak. Lebar. Lewat kembali sektor sebelah kiri. Masih kembali Ote. Tarik udah lagi ke belakang. Umpan dorong lagi. Pendekar kembali lewat. Cukup sabar para pegawai tim Konyol kali ini untuk mencoba menarik para pegawai tim Persik untuk lebih terbuka. Dorong kembali berbahaya. Ditangkap dengan baik oleh gawang. Masih kirim. Masih ada Ote. Tarik kembali ke belakang. Janjan Juansa. Bermain baris sendiri. Masih kembali Konyol. Lewat kembali sektor sebelah kanan dicuri. Masih menekan. Umpan ke depan. Sayang kembali masih menekan. Masih berbahaya kembali Konyol. Dibuang kembali saja ke lapangan. Menghasilkan tendangan sudut saja. Buat tim Konyol kita akan sebuah kesempatan didapat. Akan kita coba mempersembahkan dengan sebaik-baiknya. Lepaskan umpan manis. Kali ini gagal. Datang lagi tekanan. Masih menekan. Kembali Konyol. Tarik kembali ke belakang ya Ote. Melebar lagi. Masih kembali tarik kepada Ilham Ote. Masih Ote. Dipres dengan baik kembali. Isep Iceng. Lagi-lagi gagal ada Ote. Masih Ote. Tarik ke lingkar tengah. Masih kembali membangun serangan. Dorong. Kembali kombinasi. One touch.
kembali menekan. Masih Konyol FC. Diblok dengan baik oleh Yosan. Walaupun dinyatakan terjadi pelanggaran hingga tendangan bebas saja kali buat tim Konyol FC. Kita nantikan tendangan bebas saja buat tim dari Konyol FC. Budi Kecoy. Kita nantikan tendangan seribu bayangan. Bantai. Lop. Lop. Lelapkan. Dendetkan. Bebaskan sesuai seribu mantan. Masih terlalu melebar. Tendangan gawang kembali saja kali buat tim dari Persik FC. Masih imbang 0-0. Umpan dorong ke depan kembali Yosan. Masih kembali AM Serintong. Ada jajan Juansa. Lebar pada sektor sebelah kanan. Asep Simon Juntak. Masih Asep Simon Juntak. Kirim umpan ke depan berbahaya. Lagi-lagi dipres dengan baik lini pertahanan. Wow. Sekali ini sebuah shooting membuatkan kelengahan dari lini pertahanan Persik masih gagal. Hingga kembali bola menghasilkan goal kick saja kali buat tim Persik FC. Acara ini wis dikemarin doi. Masih kembali Dede. Kirim Dede ke depan. Ada kembali Asep Simon Juntak. Masih menekan kembali lewat sektor sebagai dicari. Masih menekan. Umpan terek-tek. Ada Dede. Asam. Masih Asam. Terjadi dulu betotan. Astagfirullahaladzim. Masih kembali Yosan. Hadi. Masih Alpieri. Kirim Amsan Intong. Terlalu deras laju sikut bundar hingga bola ke lapangan tendangan gawang kembali saja buat tim Konyol FC. Masih kembali tendangan. Tarik lagi. Janjat Juansyah. Kirim pada sektor sebelah kanan. Masih kembali di kapal di pertahanan Persik. Babang. Tarik kembali. Alfieri. Masih Al. Harus bekerja ekstra keras di tengah Al. Dorong pada Babang. Terjadi dulu pelanggaran hingga kembali tendangan bebas saja. Kita nantikan akankah coba di maksimalkan dengan sebaik-baiknya oleh Babang. Harus bisa menjadi kartu gaple bala genap. Budi Kecoy. Lop. Lepaskan tembakan. Kali ini gagal. Menghasilkan kembali tendangan gawang saja buat tim Konyol FC. Masih kembali long passing ke depan. Ada kembali Yosan. Bola ke lapangan throw in kembali saja kali ini buat tim dari Konyol FC. Ote. Kirim kembali pada Ote. Kembali dorong. Cutback kembali ke belakang. Masih kembali Ote. Masuk ke porsel lingkar tengah. Masih berbahaya. Lagi-lagi Yosan. Sigap. Dorong. Masih Alfieri. Masih Alfieri. Ada kembali Dedi. Dorong Dedi. Babang. Masih Babang. Dorong, isep iseng, lagi-lagi ada Asep Simon Juntak, melebar kembali, masih Konyol, bola kembali ke lapangan lempar ke dalam kembali saja buat tim Konyol FC, masih OT, pendek kembali tarik belakang pada OT, masih OT, kirim OT ke depan, hentikan lu sejenak, wow, ada pepatah yang mengatakan tebenang bola, nah. Kita nantikan tendangan bebas buat tim Konyol FC. Bire. Lepaskan umpan sejuta kedangan. Dar. Astagfirullahaladzim.
Kembali gagal kali ini menghasilkan kembali tendangan gawang saja. Masih Dedi kirim daripada Babang yang diplot sebagai sayap sebelah kiri. Masih Babang kirim iseng-iseng. I'm Sarintong Azam, masih Azam. Oh sayang kali ini Azam, karena memang pressure ketat dilakukan di tengah daripada Konyol hingga tidak bisa leluasa memainkan peranannya untuk memberikan suplai-suplai bola batang terhadap para juruk dan para Persik. Kembali Ote, masih Ote, dorong Ote ke depan, masih kembali bangun serangan, kembali berbahaya, dibayangkan oleh Yosan. Bola kembali ke lapangan, lempar ke dalam Yosan, tarik pada Dedi, masih Dedi, lompasin Dedi ke depan, I'm Sarintong, ada Ote. Masih kembali Asep Simanjuntak melebar lewat kembali sektor sebelah kanan. Kampai pada Janjan Juansa. Doh kembali ada Sarintong. Kirim Babang iseng-iseng. Kembali Janjan Juansa. Dorong. Masih kembali menekan kembali tim Konyol. Menjelajah lewat sektor sebelah kanan. Masih kembali Konyol. Tarik kembali. Lepaskan umpan menyilang berbahaya dan ada kembali Dedi berhasil mengkerjakan dengan baik kembali Amsentong turun jauh ke belakang bola ke lapangan lepar ke dalam saja buat tim Konyol FC. Masih tarik pada Sepsi Manjuntak, masih Sepsi Manjuntak lagu sempat shoot terlalu melebar hingga kembali bola ke lapangan tendangan gawang kembali saja buat tim Persik FC. Masih imbang 0-0 kembali ini. Dedi kirim Dedi ke depan, ada kemerjaan Juansa. Hadi dicuri dengan baik tim Konyol, masih Konyol, masih kembali Konyol FC lewat kembali sektor sebelah kanan. Masih menekan umpan dorong ke depan berbahaya dah. Aau, bola liar. I'm Sarintong, Mas Sarintong, Mas Sarintong. Umpan ke depan ini cari menekan kembali. Gagal dalam jalan. Kiri pada Hari. Alfieri gagal. Masih kembali Konyol FC tarik kembali kepada Janjan Juansa. Masih Janjan Juansa. Kirim. Lanang pengucian nak dorong persepsi Manjuntak, kirim umpan ke depan berbahaya dar bum dipotong dengan baik kembali walaupun kembali datang tekanan. Masih kembali Konyol FC berkulur lubang, sebuah serangan terus dipresur ketat. Oh terjadi pelanggaran. Boga kerut beli sate ke pemajikan balik teh. Astagfirullahaladzim. Masih kembali tendangan bebas saja kali buat tim Depok Persik. Umpan dorong ke depan. Masih dikaper dengan baik. Iseng-iseng tidak ada my friend. Bola dikuasai tim Depok Konyol FC. Masih Konyol. Pendek lagi pada Ote. Masih Ote. Ilham Ote di bawah Sarintong, pendek kembali umpan terek-tek, masih kembali dikawal dengan baik. Terjadi dulu tendangan sudut saja. Kembali tendangan sudut saja kali buat tim daripada Konyol FC. Kita nantikan. Atau lempar ke dalam pendek kembali. Bola menghasilkan tendangan sudut saja buat tim daripada Konyol FC. Kita nantikan sebuah kesempatan. Lepaskan umpan manis. Dar Arem Sarintong Alpiere kiri pada Babang, terlalu jauh Babang, masih Babang, masih berbahaya keluar dari penjaga gawang.
Masih ke Madura Prajaja Juarza, kirim kembali. Masih Konya Lepci. Bangun serang Konya Lepci. Lompasi ke depan, masih berbahaya menekan. Lewat kembali sektor sebelah kiri. Dikawal oleh Lam. Bola. Dan alhamdulillah babak pertama telah usai. Sementara masih imbang 0-0. Kita dengan babak kedua, namun kita rehat dulu sejenak.